Puan -puan, saya nak tanya kamu, siapa yang perlu letak jawatan dalam barisan nasional dan di dalam AMNO. Setelah naib presiden PKR membuat kenyataan bahwa kluster mahkamah tidak boleh menjadi menteri dalam kerajaan perpaduan di bawah pimpinan Perdana Menteri ke-10, yaitu Presiden PKR-nya sendiri, yaitu Datuk Sri Anwar Ibrahim dan sekaligus Pengerusi Pakatan Harapan yang kini adalah Perdana Menteri Malaysia ke-10. Saya nak tanya kamu Siapa yang perlu letak jawatan? Nah, anda boleh komen di bawah Jadi hari ini Satu berita daripada uh, Pimpinan tertinggi Top 5 AMNO Daripada biharian.com Kenyataan hari ini Tiada siapa perlu letak jawatan Melalui kenyataan ini Daripada biharian.com Tiada keperluan untuk Mana-mana pemimpin AMNO dan Barisan Nasional termasuk Datuk Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi meletakkan jawatan susulan prestasi buruk parti itu pada PRU ke-15. Kenapa um, nama yang dinyatakan di sini adalah Presiden AMNO, Presiden Barisan Nasional? Tiada keperluan untuk mana-mana pemimpin AMNO dan Barisan Nasional, termasuklah Datuk Sri Ahmad Zahid Hamidi. Meletakkan jawatan susulan prestasi buruk barisan nasional um, Dalam sejarah terburuk untuk pilihan raya umum di Malaysia Setelah kalah sehingga hanya mampu menang 30 kerusi Sebaliknya setiausaha Agung Amno Datuk Sri Ahmad Maslan Berkata semua pihak termasuk pucuk pimpinan parti Bahagian dan cawangan perlu muhasabah diri Dan merapatkan kembali hubungan susulan kekalahan dalam PRU15. Kalau hendak disuruh letak jawatan, ramai yang perlu letak jawatan. Ini termasuklah ketua-ketua pusat daerah mengundi PDM yang kalah teruk, iaitu mencecah lebih 7,000 PDM seluruh Malaysia. Selain daripada itu, tuan-tuan dan puan-puan, semua pengurusi perhubungan AMNO dan Barisan Nasional Negeri, ketua pemuda, ketua wanita, Dan ketua putri yang tidak dapat tarik pengundi mudah juga perlu letak jawatan. Maka berapa ramai yang perlu letak jawatan? Oleh itu, jangan ada sesiapapun yang letak jawatan. Sebaliknya kita semua perlu sabar atas apa yang berlaku pada PRU 15, katanya. Beliau juga berkata demikian pada sidang media selepas majlis doa selamat dan dialog bersama Akar Umbi di Amno di Benut. Dalam keputusan pilihan raya umum ke-15 yang diumumkan e, minggu lalu, BN hanya menang 30 kerusi parlimen. Berdasarkan keputusan rasmi SPR, beberapa kerusi yang dimenangi AMNO dalam PRU 14 lalu tewas dan beralih ke perikatan nasional. Dalam pada itu, Ahmad yang menang kerusi parlimen Pontian pada PRU ke-15 menyarankan supaya setiap bahagian AMNO di seluruh negara menganjurkan sesi penerangan dan dialog bagi memberikan penjelasan keputusan Barisan Nasional menyertai kerajaan perpaduan. Jadi maksudnya pada PRU 14, 14 kerusi yang dimenangi Barisan Nasional pula telah ditawan dan telah ditakluki oleh Perikatan Nasional pada PRU 15. Berdasarkan keputusan rasmi SPR, beberapa kerusi yang dimenangi AMNO dalam PRU 14. Maafkan saya bukan 14 kerusi ya. Beberapa kerusi yang dimenangi AMNO dalam PRU 14 yang lalu tewas dan beralih ke Perikatan Nasional. Kita secara berterus terang perlu menyatakan apa yang patut dikatakan, kata Ahmad Maslan. Saya harap sesi penerangan seumpama ini dapat dilakukan AMNO bahagian seluruh negara. Jadi tugas Anwar adalah salah satu um, tanggung jawab yang besar adalah untuk um, Salam sejahtera Malaysia, salam sejahtera tuan-tuan dan bapak semua. Kepada Anda yang di luar sana, yang sudah sentiasa bersama di dalam channel ini, janganlah lupa tekan subscribe supaya kamu tahu info-info yang update daripada channel ini. Tonton dan perempuan saya nak berkongsi dengan kamu hari ini satu kenyataan daripada Dato' Sri Anwar Ibrahim, sehingga hari ini menjadi tanda tanya: siapa yang akan mengisi jawatan menteri-menteri di dalam kabinet? Perpaduan Kabinet Kerajaan Perpaduan di bawah pimpinan Datuk Sri Anwar Ibrahim. Senarai kabinet masih dalam perbincangan umum beberapa hari lagi. Nah, jadi masih belum ada menteri-menteri yang akan dibagi senarai hari ini untuk jawatan siapa yang akan menjadi menteri di bawah Kabinet Kerajaan Perpaduan. Pengumuman senarai kabinet akan mengambil masa beberapa hari lagi, kata Perdana Menteri. Datuk Sri Anwar Ibrahim ini kerana beliau tidak mahu melantik menteri dengan tujuan untuk memberi ganjaran secara berlebihan. Anwar berkata, "Perbincangan untuk melantik menteri turut sedang dilaksanakan bersama Parti Gabungan Pakatan Harapan. Ia masih dalam perbincangan. Dalam beberapa hari lagi, insya Allah kita akan mengemukakan cadangan tersebut," kata Perdana Menteri. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita masih menantikan um, siapa yang akan menjadi menteri-menteri di dalam Kabinet Kerajaan Perpaduan. Dalam pada itu tuan-tuan dan puan-puan, setelah kenyataan daripada Perdana Menteri berkenaan dengan um, pengumuman Kabinet Baharu di bawah pimpinan Perdana Menteri, daripada biharian.com juga, speaker bincang dengan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Tarik Pembukaan Parlimen ke-15 Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Azhar Azizan Harun Berkata beliau akan berbincang dengan Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim Mengenai Tarik Pembukaan Persidangan Parlimen ke-15 Dalam masa terdekat Beliau menjangkakan persidangan pertama Parlimen selepas pembentukan kerajaan Baru diadakan pada bulan hadapan Saya rasa perhatian utama sekarang ialah bagi pembentangan bajet mini bagi menjamin operasi negara berjalan lancar bagi tahun Januari 2023. Jadi ia perlu persidangan. Perlu dibuat sebelum tahun baru 2023 katanya. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas istiadat pengurniaan surat cara pelantikan dan mengangkat sumpah jawatan dan setia serta sumpah simpan rahasia sebagai Perdana Menteri ke-10 di Istana Negara Anwar Ibrahim yang mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri ke-10. Bekas Perdana Menteri Datuk Sri Ismail Sabri Yaakob sebelum ini dilaporkan berkata satu sesi sidang khas Parlimen perlu diadakan bagi membentangkan belanjawan khas atau mini budget 2023 antaranya untuk membayar gaji penjawat awam sebelum 31 Desember budget 2023 dibentangkan pada 7 Oktober lalu oleh Menteri Keuangan pada ketika itu yaitu Tengku Datuk Sri Tengku Abdul Aziz Tengku Datuk Sri Zafrul Tengku Abdul Aziz dengan peruntukan keseluruhan berjumlah 3723 Bilion manakala Parlimen dibubarkan 3 hari selepas itu bagi memberikan laluan kepada pilihan raya umum ke-15 diadakan. Jadi, speaker bincang dengan perdana menteri Anwar Ibrahim tarik pembukaan parlimen ke-15 adalah untuk perbincangan mini budget uh, budget mini untuk um, persediaan tahun baru tahun hadapan yaitu Januari 2023 yang uh, tidak berapa lama beberapa bulan lagi akan Sampai katanya, saya rasa perhatian utama sekarang ialah bagi pembentangan budget mini, bagi menjamin operasi negara berjalan lancar bagi Januari 2023.